ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyati syifa wal barakat wal futuhat syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil adiyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu surah namanya surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal tu maksudnya apa? Harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang. Nah, dan Al-Anfal ini terbahagi dua. Satu ghanimah, satu lagi dipanggil fai. Fai tu fa ya hamzah. Dekat mana fai? Baris yang keberapa entah. Tak ada. Kat sini ke mak? Fai tu ha belah sini, belah muka surat 323. Ya, 323 di tengah tu dalam bracket. Dan demikian lagi dibahagikan harta fai, fai bukan pai, pai pisang ya, pai ya, pai pisang ya, itu buat berapa ya? Pisang campur apa? Tepung, nyong, ah, garam sikit itu. Ha, lenyek buah dalam daun tu, apa tu? Pakor. Ha? Kuka. Lepat lain. Air lepat pun kuka juga pasalnya tak. Paih ni, paih dengan lepat sama ke? Oh iya ke, haram dia nak ngapo. Orang Perak je nama kan paih. Ya Allah. Tak apalah. Pasal nak kaitkan dengan faik tadi ni. Ha, faik, ya tak? Di tengah tu, muka surat 323 ada faik. Ya? Bukan paik. Jadi, harta rampasan perang ni dia terbagi dua. Satu yang dipanggil ghanimah. Yang ini dapat setelah berperang. Maksudnya, dapat itu dalam keadaan menang perang, kita dapat. Ya? Itu dipanggil ghanimah. Ada lagi satu, ya, ada lagi satu baru nak perang, tiba-tiba musuh lari. Ha, ditinggalkannya. Ditinggalkan kereta-kereta tu, ditinggalkannya kuda, ditinggalkannya kereta benda dia. Kita pun dapat. Dipanggil fight. Ha, itu dipanggil fight, ya. Ha, jadi dua-dua ni ghanimah dengan fight ni rupanya adalah ada di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran. Jadi perkataan anfal ada ayat pertama lagi lah. Yas'alunaka anil anfal. Ya tak? Ha? Mereka bertanya kepada engkau, ya Muhammad, bagaimana nak buat ni harta rampasan ni? Pasal apa? Dah timbul masalah sikit, iaitu orang ni pegang, orang ni pegang. Ha, ya? Orang muda kata kami berhak, orang tua kata kami lagi berhak, orang ansar kata kami berhak, muhajirin kata kami lagi berhak. Ha, begitu ya. Ha, jadi akhirnya begini, lemah kita tanya Nabi, yas'alunaka 'anil anfal. Turun ayat, qul, katakanlah, al-anfalu lillahi walir rasul. Fattaqullah. Ya tak? Ayat pertama ya, surah Al-Anfal. Katakanlah Al-Anfal tu milik Allah, milik Rasul, bukan milik kamu. Ya, bukan milik kamu. Jadi maknanya di situ apabila disebut bahawa Al-Anfal itu milik Allah dan milik Rasul, maka akhirnya mereka pun letak balik, tak jadi berebut. Ya tak? Ha? Tak jadi berebut sebab nampak gayanya tak ada hak untuk mereka memperolehinya, ya, sehinggalah maknanya ada ketentuan, ya, daripada ayat selepasnya, iaitu ayat yang tuan-tuan boleh rujuk, ayat 41 Al-Anfal juga.
Ya, Al-Anfal ayat 41 juga. Tolong tulis atas kitab tu Al-Anfal ayat 1 dengan Al-Anfal ayat 41 sebagai rujukan Al-Quran lah. Dalam ayat pertama tu Allah Taala kata kat dema fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Koma, bertakwalah kepada Allah. Jangan sebab direta hilang takwa. Ya, jangan sebab di harta rampasan ni hilang takwa. Asalnya memang disuruh bertakwa. Perang ni pun untuk takwa, bukan perang ni untuk reta. Ya tak? Terlibat dalam perjuangan Islam itu untuk takwa, bukan kerana nak dapatkan kedudukan. Ya, fattaqullah. Kemudian wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah balik hubungan antara koma. Perbaikilah balik hubungan antara koma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan malaikat. Manusia tu akan ada lah perbalahan. Tara-tara zaman Nabi pun dia membalah. Ada, niatkan kita dekat pondok ni. Biasalah tu. Ada, kita manusia rencam, ya Allah. Anak sulung sekarang lain pesen. Ada yang bongsu sekarang lain macam. Anginnya tu ngentok kaki. Kan anak bongsu ke mengentok kaki kan. Kan dapat ngentok kaki sekarang ngulin-ngulin ya dah. Jadi maknanya tu ustaz, bukanlah semua ustaz anak bongsu kata kan. Tengok mesti ada nyaut ya dah. Jadi maknanya kencamnya manusia sampai turun ayat fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki balik hubungan antara koma sebab reta tadi. Sebab reta rampasan perang tadi. Udah. Muhajirin megang, Ansar megang, masing-masing nyekok kan. itulah. Jadi begitulah manusia dengan kerencamannya, manalah tak ada berbaloh, ada biasalah ya, mesti ada. Tapi kita tu pegang takwa tu. Ya, bila ada takwa Allah tu, redalah. Kalau yang tak ada takwa ni, ada takwa aje, ni masalah, ya tak? Pasal pecah kelahi, ya tak? Ya, Pak Umar. Keluarga punya pasal, ya tak? Akhirnya pasal kata ni tadi, mulalah dia kan. Jadi sebab itu fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Ya tak? Maknanya kita bila berimpun keluarga kena ingatkan ayat ini, ya. Maknanya bertakwa kepada Allah kena jaga. Lepas itu perbaiki hubungan antara kita. Ni masalah kata ni sampai bila, ya tak? Dia hanyalah bayang-bayang yang akan pupus, ya. Zillun zail, ya tak? Dia adalah zillun zail. Okay. Ayat 41 pula saya bacakan. Minta maaf saya tak foto stat ni. Ayat ni, ayat 41. Allah Ta'ala kata, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum. Perkataan ghanimtum tu ghanimah. Ghanimtum tu maknanya ialah ghanimah. Ketahuilah, hanya senya apa yang kamu dapat daripada rampasan perang, ghanimah, iaitu ghanimtum min syai', maka bagaimana nak bahagi? Fa inna lillahi khumusahu. Khumus. 1/5. 1/5. Ya. Maknanya 4/5 ada habuan pada tentera-tentera yang terlibat untuk, maknanya kita kata, peperangan itu. Sebab masa itu kerahan tenaga. Jadi tentera ni bawa masing-masing kerahkan kudanya, senjatanya, masing-masing cari. Maka dengan sendirinya, bila berperang tu, dapatlah ghanimah untuk cover balik model beli kuda untuk perang, beli senjata untuk perang. Jadi zaman itu, ada pun zaman sekarang, tak ada, mana senjata dah dibekalkan. Ya, senjata dah dibekalkan. Kuda pun ialah maknanya kita kata dah siapkan. Mana segala teraknya, segala kereta kebel dah disiapkan. Dulu dah tentera itu dia kena menyediakan itu semua. Justru itu maka bila menang dia ada habuan 4/5. Ya, di kalangan mereka yang berkuda kerang lain, yang berjalan kaki kerang lain, ada pembahagian-pembahagian. Maka dia akan bahagikan tentera tu. Kita pun ada infanterinya, ya tak? Apa ni kita kata tentera penjalan kaki, ya tak? Dan sebagainya. Apa lagi saya tak ingat tu. Jadi maknanya apa nama tu disebut dalam ayat 41, apa pun mesti 1/5 Allah dan Rasul falillahi khumusahu.
Ya, fa inna lillahi khumusahu walir rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Jadi bukanlah semua dapat kepada tentera, 1/5 untuk peruntukan, ya, lillah, lir rasul, walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Ini di antara pembahagian-pembahagian. Jadi maknanya di situ ada juga walidzil qurba. Nabi ada kan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang tak boleh terima. Tak boleh terima apa? Zakat. Tapi bila kerana tak boleh terima zakat, macam mana dia punya living dia, ya tak? Kehidupan dia. Di sana antara lain sumber dia adalah daripada ghanimah. Daripada al-anfal, ya. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, ibnu sabil, orang-orang yang perlu bekalan perjalanannya, ya, dia merantau dan sebagainya, ya. Wabnis sabil, ini dibahagi-bahagikan. Jadi surah al-anfal ni sempena perang Badar. Surah al-anfal ni turun sempena peperangan Badar, ya tak? Taib. Jadi 4/5 itu untuk tentera ni, kerana apa? Zaman itu siapa nak terlibat dengan perang ditanya, ada kuda tak? Kalau tak ada kuda, jalan kaki. Ada senjata tak? Jadi maknanya begitulah keadaan ni. Oleh kerana modal itu adalah kerahan, kerahan tenaga dan kerahan modal daripada tentera itu sendiri, umat Islam itu sendiri. Jadi maknanya cover balik untuk mereka, ya, yang telah menyediakan modal dan sebagainya. Jadi begitulah. Dan di sana termasuklah tanah-tanah, ya, termasuklah tanah-tanah. Bila mana umat Islam masuk ke Syam, masuk ke Parsi, dapat tanah, ya. Bila mana menguasai itu, maka dapat tanah. Sehinggalah Saidina Umar, maknanya kita kata, mula menimbulkan kerisauan. Ni sekarang dah dapat tanah sekarang, Langsung tak ke mana. Sedangkan kita ni nak menyebarkan Islam lagi ni, nak ke depan lagi ni, nak pergi ke sungai Dijlah, nak pergi ke mana-mana lagi ni, nak pergi sampai ke India, nak pergi sampai ke Tajikistan, ya tak, Turkmenistan, Kazakhstan, apa lagi tan? Waigustan mana ada. Waigustan. Jadi oleh kerana itu Saidina Umar melihat tak boleh bagi dah tanah. Pasal risau kot tiba-tiba, maknanya jihad akan tergendala. Jihad akan tergendala. Jadi tuan-tuan, Bukhara, Samarkand apa semua itu, akhirnya Islam sampai ke sana, ya tak? Dengan insentif ghanimah ni. Ya, dengan insentif ghanimah tu dia menyebabkan Islam itu akhirnya sampai galakan-galakan dalam bentuk, maknanya ghanimah tu menyebabkan tentera terus bergerak-bergerak. Kebetulan pula Saidina Umar dia membina bandar tentera. Dia train tentera full timer sepenuh masa, ya tak? Itu reformis yang apa ni, kita kata yang reformasi yang dilakukan oleh Saidina Umar Al-Khattab, ya, yang terkenal sebagai seorang reformis, ya. Banyak benda dibuat Saidina Umar ni, ya. Pos jabatan pos Saidina Umar lah, ya. Rest house RNR Saidina Umar lah. Dulu kalau orang mengembara padang pasir, nampak asap, amoh kita weh, kenapa ada orang situ, ha? Dulu. Jadi mangsalah. Sembelihlah apa yang ada. Ya tak, sembelihlah apa yang ada kan. Bukanlah mangsa pula, tetamu, ya tak, bawa berkat, ya tak. Tapi Saidina Umar dia buat terus rest house, dia buat terus R&R. Jadi orang boleh rehat gitu. Pos pun begitu. Kalau dulu siapa yang nak pos surat kepada siapa-siapa, upah orang bawa surat. Tak, Saidina Umar buat jabatan. Dibuat jabatan, ya tak? Dokumentasi kes Saidina Umar buat. Separation of power, ya, yang disebut sebagai ada judiciary, adanya kita kata kehakiman, adanya eksekutif. Pisahkan antara gubernur dengan qadi, gubernur dengan hakim, pisah. Itu Saidina Umar, supaya tidak ada pertindanan kepentingan, conflict of interest, ya tak? Itu Saidina Umar, ya. Termasuklah mendokumentasikan kes-kes, didokumentkan kes itu, ya, sehingga dia boleh menjadi rujukan kepada orang kemudian. Itu Saidina Umar.
Ya, jadi banyak sungguh kajiannya, sehingganya ada orang yang membuat kajian tentang Saidina Umar ini di peringkat masters, ya, apa kebaikan dan juga kehebatan, ya, yang dilakukan oleh Saidina Umar, ya. Insya-Allah itu tokoh-tokoh ni boleh kita buat kajian, ya. Nah, faslun, kata pengarang kita Syekh Muhammad Nur. Alhamdulillah, ha, rasa sedap sikit udaranya, ya, nak, mana tak ada sejuk sangat. Ya, Syekh Muhammad Nur Al-Fatani rahimahullah, ya. Fatani daripada fatana. Ya. Allah Taala menyatakan infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu, ya. Berangkatlah kamu untuk berperang sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Jadi sebenarnya deployment, ya. Maknanya dia menempatkan askar-askar itu dengan maknanya didatangkan daripada Madinah. Maknanya Saidina Umar hantar bantuan askar bila ramai yang gugur, ya. Hantar lagi bantuan. Jadi maknanya dikerahkan daripada pusat pemerintahan, iaitu di Madinah itu. Di samping itu, tentera-tentera ini akan singgah di tempat-tempat yang di bawah Islam, di bawah pemerintahan Islam, kemudian garap pula lagi tentera. Jadi maknanya daripada tempat-tempat yang Islam perintah tu digarap pula lagi, semangat mereka dimobilisasikan, ya, tenaga itu akhirnya dibawa pula ke sana. Sampai di sana dipecahkan pula kepada empat ketumbukan. Dipanggil Maimanah, Maisarah, Muqaddamah, Muakhirah, ya. Maknanya pecahan pula empat tentera itu, mula serang daripada depan Muqaddamah. Ya tak? Kemudian datang Maimanah serang pula. Datang pula Maisarah, serang pula Maisarah belah kiri. Jadi pecah empat ketumbukan tu. Kemudian Muakhirah masuk pula yang belakang sekali. Jadi menyebabkan musuh panik. Habis banyak pun tenteranya. Kejap belah sini, kejap belah sini, kejap belah. Sebenarnya tak ramai, tapi pecah empat. Jadi dia menjadi kaget. Berapa pula ketumbukan tentera yang kita hadapi? Jadi dia, tentera Islam, dia tak perang macam Re-Indian. Re-Indian kan begitu. Arab, tuan-tuan, dia tak payah kopi ni. Dia pakai lidah aja. Cerita apa? Filem tu Syekh Umar Mukhtar. Umar Mukhtar yang kena gantung, Itali gantung tu, Mussolini. Kan? Jadi Arab dipanggil ini Zagharid. Ya, Zagharid dalam bahasa Arab ialah Zagharid, iaitu maknanya gambaran-gambaran kepada, kita kata, kegembiraan, ya, kegembiraan. Dan sebenarnya mereka gembira, maksudnya bagi mereka kemuliaan, ya, bila Umar Mukhtar itu digantung, dia mati mulia, bukan dia mati hina. Itu yang dia merasa gembira, sebab dia mati mulia, ya, tak mempertahankan. Jadi kita mungkin kata itu sebagai macam penghinaan, dah. Demo kalau sampai pengantin itu, macam mana ustaz boleh buat kopi tu, ya? Atau duduk sana. Saya pun menyaksikan kawan-kawan kita yang buat nasyid qasidah tu, dia tak tahu dia buatnya kopi ni. Ada tu, dia buat persembahan di Kota Lama Kanan. Dia nak buat kopi tu, dia tak tahu Arab tak buat kopi itu, itu Red Indian. Orang yang lain ni letak kubur kata, buat qasidah Yahanana ni. Taib. Jadi kata Syekh Muhammad Nur Al-Fatani rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Jadi Al-Fatani itu daripada kerajaan Islam Fatani, dan dia sebenarnya daripada perkataan Fatanah. Fatanah itu maknanya bijaksana. Ya, kerajaan yang penuh kebijaksanaan, ya, fatana, bukan petani. Bukan petani, ya tak? Tapi orang Melayu sebab tak ada to tu, itu masalahnya, ya tak? To tak ada, pa, fa tak ada, jadi pa, ya tak? Patani, ya tak? Jadi katanya pada menyatakan membahagikan ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Kenapa begitu? Sebab orang dulu-dulu bila perang pelik sikit, dia membawa harta benda nak show off, nak tunjuk kekuatan kami, kekayaan kami. Dan ini sebenarnya dia lebih kepada perang saraf, supaya lawan jadi lemah semangat. Kenapa? Kayanya, hebatnya. Begitu, ya tak?
Jadi bila bila kalah, maka adalah harta-harta tu bersama dengan tentera yang kalah tu. Dan barang siapa membunuh dalam peperangan atau melumpuh, ya, melumpuh sehingga akhirnya orang tu tak boleh nak kira-kira, tiada boleh lagi ia melawan. Maknanya dapat, katalah kita tengok dalam surah Al-Anfal itu, maka disuruh supaya penggallah, ya, kullabanan, penggallah, maknanya tangan-tangannya, penggallah kaki-kakinya, sehingga akhirnya dia dah collapse, tak boleh nak melawan dah. Tak boleh nak melawan dah, sehingganya tiada boleh lagi ia melawan. Ya, kita jangan bayangkan suasana aman ini, ini suasana, suasana perang. Bila suasana perang, to kill or to be, to be killed, ya tak? To kill or to be killed, sama ada kita yang lebih awal membunuh ataupun kita sudahnya terbunuh, ya tak? Jadi suasana selesa macam ni kita tak boleh nak bayangkan, ini suasana perang. Jadi maknanya fadribu, ya, Tuhan sebut dalam surah Al-Anfal, Al-Anfal, fadribuhum, ya, maknanya maknanya penggalah riqab, maknanya leher mereka, fadribuhum kullabanan, kemudian penggalah tangannya, ya, supaya dia tidak boleh lagi dapat melawan dan sebagainya, ya tak? Jadi barang siapa yang boleh membunuh atau melumpuhkan akan seorang kafir, mungkin tak sampai membunuh tapi telah berjaya melumpuhkannya, ya, yakni barang siapa membunuh akan seorang kafir atau melumpuh akan dia, ya, sekira-kira tiada boleh lagi ia melawan, ha, itu taswirnya, taswir itu dipanggil apa, ya, gambarannya, ya, taswir itu gambarannya, ya, tak, tiada kuasa lagi, tiada boleh lagi ia melawan akan kita, maka baginya mengambil salapnya. Dibacakan dengan fatah, sin dan lam. Fatah, sin datesa, sin fathah, sa, lam fathah, la, salap. Ya, salap ini ialah sesuatu yang kita ambil, sesuatu yang kita ambil, sesuatu yang kita rampas. Ya, sesuatu yang kita ambil, sesuatu yang kita rampas. Jadi salap ini maknanya daripada bahasa Arab lah, daripada perkataan salbi, ya tak? Salbi. Jadi kita macam sita lah, lebih kurang macam sita juga, ya, salapnya. Dibacakan dengan fatah, fatah tu bagi atas lah, ha, fatah, sin, sa dan lam, fatah, lam, salap, ya. Dan salap itu, gapo dia salap tu? Yang dikatakan salap tu gapo dia? Ya. Iaitu segala orang yang ada sertanya daripada pakaiannya, senjatanya, kenderaannya, ya, yang ditunggangnya, pakaian dan pakaian kenderaannya dan bekalnya yang sertanya. Maknanya kita kata bahawa seseorang tentera Islam dapat menawan seorang tentera kafir. Ya tak? Tentera musuh. Syaratnya kafir, ya. Kalau Islam lawan Islam tak boleh. Islam lawan Islam kadang-kadang berlaku dipanggil burah ke, contohnya kan, dalam kes burah, maknanya Islam lawan Islam. Jadi itu tak timbul ghanimah. Ghanimah ni kafir je. Bila kita tawan kafir, kalau kadang-kadang ada kes Islam lawan Islam, perang saudara, ya tak, ataupun burah melampau pemberontak, itu tak timbul ghanimah, ya, itu tak timbul ghanimah. Ini kafir, ya tak? Jadi bersama bila dapat ditawan itu orangnya, iaitu segala orangnya yang ada dapat ditawan sekali, ya tak? Yang ada sertanya, pakaiannya, ya, senjatanya, kenderaannya, pakaian kenderaannya, dipakaikan kuda tu, ya, dengan pelananya, dengan segala apanya, ya tak? Dan bekalan yang dibawa oleh maknanya tentera mas, tentera kafir tadi. Ya, tentera kafir dia bawa ayo ke, bawa bekasnya, bawa apa semua, ya tak? Ya. Jadi maknanya di situ, baginya, maka baginya mengambil salapnya. Maka baginya, nyenya tu tentera tu tadi, boleh mengambil daripada, maknanya kita kata, musuh tu tadi, pakaiannya, kenderaannya, ya tak, makanannya, tu boleh ambil tu, ya tak, kudanya boleh ambil, ya, kudanya dan sebagainya. Jadi kalau tiba-tiba jumpa kereta macam dinar wa dirham, yang itu tak boleh. Yang itu kena letak tengah. Yang itu kena letak tengah. Nanti ada pembahagian
1/5, 1/5, 1/5, ya, ada pembahagian-pembahagian. Ya, tak? Yang ini tak. Ini yang dia tawan, dan ketika mana dia tawan tu, dia dapat, ya, kawan tu dalam keadaan ada, ada kudanya, ada pakaiannya, ada makanannya. Jadi maknanya baginya mengambil salapnya. Ya tak? Baginya mengambil salapnya. Taip, salap tu yang dia pegang, yang dia sita tadi. Ya tak? Kata apa di sini? Bersalahan perkekas makanannya dan hartanya daripada dirham dan dinar. Khilafan, ya, khilaf. Bersalahan tu maknanya khilaf. Ya tak? Maknanya yang ini dia tak boleh ambil. Apa yang dia tak boleh ambil itu ialah perkekas makannya dan harta daripada dirham dan dinar. Jamak dinar ialah dananir. Ya, jamak dirham ialah darahim. Darahima ma'dudah. Dalam surah Yusuf kan, darahima ma'dudah. Jadi kalau singular dipanggil dirham. Ya, kalau dah plural jamak dipanggil darahim. Kalau satu dipanggil dinar. Kalau banyak dananir, ya tak? Ha, tu dia. Jadi mau tak mau sikit sebanyak kita tu bahasa Arab tu kena ada jugalah, walaupun baca kitab Jawi, ya tak? Jadi katanya di situ pekekas makannya. Makanan tak apalah, ambil lah. Ya, makanan ambil lah. Tapi pekekas makanannya gerta daripada darahim wa dananir, maka yang itu jadikan dia ghanimah. Letak di tengah. Sekarang ada pembahagian. Sebab mau tak mau untuk Allah Rasul dan anak yatim dan orang miskin dan ibnu sabil, mereka ada, maknanya panglima akan ambil daripada dinar, dinar dan dirham itu, ambil 1/5 untuk maslahah, kepentingan-kepentingan umum. Seperti anak yatim, seperti orang kita kata miskin, orang apa ni, perlu dibantu, ya tak? Perlu dibantu. Sebenarnya polisi kerajaan Islam ialah membela golongan lemah, tidak memihak kepada golongan yang berpengaruh lagi kaya. Ya, polisi dan karakter kerajaan Islam ialah dia akan memihak dan akan cenderung membantu mereka yang miskin, yang supaya akhirnya keluar daripada kemiskinan. Ya, mereka yang lemah supaya dapat diberikan kekuatan. Itu polisi dan karakter negara Islam. Dia tidaklah memihak kepada orang yang kaya lagi berpengaruh seperti negara kapitalis. Negara kapitalis dia memihak, dia cenderung kepada yang kaya lagi berpengaruh. Ya, tapi negara yang diperintah oleh Islam, dia akan cenderung dan memihak kepada yang lemah, yang miskin, yang perlu dan wajib diperkuatkan, ya, diperkasakan. Begitu. Jadi dikata di situ, yang ada pada tentera tu pakaiannya, senjatanya, kudanya, itu tawanan untuk si prajurit yang berjaya menawan dia, prajurit Islam yang berjaya menawan dia. Dan kemudian nanti recycle baliklah kuda tu untuk Islam, senjata tu untuk Islam dan sebagainya. Ada pun cash, dinar wa darahim, dinar wa dirham, yang itu tak boleh. Yang itu kena letak di tengah, nanti akan dibahagikan mengikut makna kita kata pembahagian ghanimah, ya, mengikut pembahagian ghanimah. Maka fattaqullah, bertakwalah dia kepada Allah. Jadi maknanya dia hilanglah takwa dia. Berdosalah dia, berdosa, dan kiranya dia mengambil harta awam lah tu. Maknanya dia mengambil harta yang bukan dia punya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta kamu sesama kamu dengan cara yang salah. Jadi nak takut nanti bila sampai di sana, ya Allah, perutnya besar, lalu dipijak oleh ahli neraka, ngambil orang punya. Tuan-tuan, termasuk ngambil orang punya ni, kenduri tak habis lagi, kita dah ngambil beg plastik. Itu orang punya tu kita ambil tu. Jangan nampak ini je. Kan orang datang ramai cedok, apa dicedok, weh dah tinggal kuah katanya, ya tak? Mana perginya beg plastik? Lainlah kenduri dah habis, bolehlah keluarkan beg plastik, ya tak? Jadi ini bukan orang sini, ini orang Pinang sebatang, ya tak? Jadi jangan ngambil orang punya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu ambil harta sesama kamu dengan cara yang salah. Itu cara tu salah tu.
Ha, kecuali kalau Tuan Kunduri kata ambil. Ya tak? Ini saudara mara kita. Tapi itu pun Tuan Kunduri kena ambil kira. Ya tak? Maknanya dah habis time orang datang. Ya tak? Ini dah orang datang apa nak dimakan. Dia dah orang tinggi. Nak masin bulu ayam je tinggi. Itu kan? Itu pasir. Jadi tak boleh Pak Umar. Oi. Dosa. Fattakullah. Bertakwalah dia kepada Allah. Ha, jangan dibuat PR begitu ya. Dia kena serah balik. Ha, dia kena serah. Nah, kes tu bukan tak ada, tu ada. Kes tu ada zaman Nabi, ada. Ada kes tu zaman Nabi. Ha, akhirnya bila nak mati, dia serahnya balik. Baru dia teringat dosa-dosa ni. Ya Allah, hai, aku punya ni. Aku ambil kemarin masa masa peperangan yang sepatutnya aku serah. Aku tak serah. Rupanya ada kes tu. Ha, jadi ada duluannya. Ya tak? Presidensnya ada. Ya tak? Nah. Dengar suara nak tanya tadi. Tadi, ha. Baik, kita teruskan. Jadi katanya apa? Wajib. Ha. Dan wajib membahagikan segala harta yang dapat daripada mereka itu sebab perang. Ya. Dan wajib membahagikan segala harta yang dapat daripada mereka itu sebab perang. Ya. Enam. Sebab perang. Maknanya ini kita kata bahawa ini bukan harta yang melibatkan transaksi-transaksi yang biasa, tidak. Ya, bukanlah urus niaga yang biasa, tukar ganti yang biasa. Ini purposely maknanya perang semata-mata. Ya, semata-mata kes perang. Ya. Hmm. Jadi katanya apa? Iaitu yang dapat daripada mereka itu sebab perang. Yang lain daripada salapnya, ha, yang lain daripada pakaian, kuda, senjata, makanan, ha, yang itu tak apalah. Yang itu dimiliki oleh tentera dan prajurit Islam tadi. Ha? Dimiliki oleh tentera dan prajurit Islam tadi. Nah, ha, yang lain daripada itu seperti dinar wa dirham, ya tak? Dan juga bekas makanan itu, ha, yang itu adalah maknanya ghanimah, ya? Itu adalah ghanimah. Yang lain daripada salap, ya? Yang lain daripada salapnya, itu yang lain daripada pakaian, senjata, kuda, ya tak? Hmm. Dan daripada perbelanjaan perang yang tiada dapat daripadanya yang dinamakan harta itu sebagai harta ghanimah. Ya? Ha, jadi maknanya kita kata bahawa tiba-tiba pada tentera itu ada dinar, ada dirham, ha, yang itu tak boleh diambil oleh tentera prajurit itu. Ha, yang itu mesti dijadikan sebagai ghanimah, membahagikan dia lima bahagi. Ha, kan? Dia panggil akhmas. Dia khamsah. Ya, dia khumus. Bila dah lima kepada satu par lima itu dipanggil akhmas. Ya tak? Dipanggil akhmas. Enam. Lima bahagi, pecah lima. Ya tak? Pecah ni. Ini yang mana pecah lima ni? Bukan pakaian, bukan senjata, bukan kuda. Yang itu memang dah milik tentera Islam yang menawan tentera kafir itu. Sama ada membunuhnya ataupun melumpuhkannya. Ya tak? Ha, jadi pakaian prajurit kafir itu, askar kafir itu, segala makanannya, segala kuda tunggangannya, ha, yang itu memang milik tentera Islam. Sebab nak recycle balik untuk perang yang akan datang. Ha, sebab ketika itu bukan kerajaan yang bagi semua tu. Kita sendiri kena keluar. Kan ada sahabat yang tak dapat keluar sebab tak ada modal nak keluar. Tak ada kuda tunggangan, tak boleh keluar. Eh tak? Ha, nak pergi ke mana? Ke Tabuk misalnya kan? Hmm. Taib ini dah, ini yang dinar wa dirham yang ada dia, ah, yang ini tentera tak boleh pegang, yang ini kena serah ke tengah. Bila serah ke tengah, maka kita bahagikan, ya, lima bahagi. Empat bahagi bagi segala orang yang hadir perang, ya, bagi segala orang yang hadir perang. Maknanya kita kata bahawa bila dah pecah lima, 1/5, ah, yang ini kita orang yang tak hadir perang, orang miskin, orang anak yatim, ya tak? Ini yang tak hadir perang, ya? Yang tak hadir perang. Ah, yang hadir perang ada selain daripada dia dah dapat tadi, dia dah dapat apa tadi? Segala pakaian, kuda, senjata, ya tak? Makanan dia dah dapat. Dalam masa yang sama, dia ada habuan pula daripada 4/5 tu. Ya, tadi kita kata salap tu dia dapat dah. Salap tu pakaiannya, makanannya, senjatanya, kudanya. Kemudian 4/5 ni ada pula bagi dia, ya, untuk mereka yang hadir dalam peperangan.
Masa itulah orang munafik datang. Orang munafik datang, celor-celor. Orang dah habis perang. Dia datang celor. Ya? Datang. Kenapa? Sekarang ada orang bagi orang, dia dapat sekali. Itu dia kan. Maknanya, supaya Rasulullah ni tak perasan, ingatkan demo ni pergi sekali, dapat 4/5 tu. Itu tu Quran sebut tu, tuan-tuan. Bukan mereka dah. Bila-bila mana tiba-tiba nak dibahagikan harta rampasan, mereka pun nongok gitu. Muncul yang betul, ya tak? Ada lain. Infanteri kerang lain, berkuda kerang lain. Maknanya dia ada pembahagian, ya tak? Dia ada pembahagian, ya tak? Sebab apa? Dia melibatkan modal. Dia melibatkan modal, ya tak? Nah, pejalan kaki ke orang lain. Ada disebut rasanya. Jadi katanya apa di situ, mana dia entah. Membahagikan 5 bahagi, 4 bahagi bagi segala orang yang hadir perang, ya. 3 bahagi daripadanya bagi orang yang berkuda. 2 bahagi daripada 3 iaitu bagi kudanya dan 1 bahagi dirinya dan bagi yang berjalan kaki daripada tentera, 1 saham iaitu saham yang keempatnya, dan jangan diberi 1 saham itu sama ada bagi yang berkenderaan atau yang berjalan, melainkan bagi yang ada padanya 5 perkara. Ini syarat-syarat orang yang berhak menerima, maknanya kita kata ghanimah ni tadi. Sama. Abuannya sama. Tak ada pula ikut ranking and file macam sekarang. Lieutenant lain pula dapatnya kan. Dia sama. Itu bahagiannya adalah sama. Dia lebih kepada kita kata contribution dia, sumbangan dia untuk peperangan. Bukan ranking dia. Bukan dia punya kedudukan tinggi rendah dia. Tak? Syahid dia tak? Maka dia dapat syahadah, dia dapat syurga. Maknanya tak adalah ghanimah ni, tak ada untuk waris-waris si mati, tak ada. Mana tak ada pula tiba-tiba waris si mati datang, kamu tak ada ke syahadah? Bila dia dapat syahadah, dia dapat syurga lagi besar. Sebenarnya demo pergi perang tu nakkan syahadah, cuma kebetulan dapat reta. Duka cita jugalah, tapi dapat reta tu untuk recycle perang balik. Tapi bagi yang dapat syahadah tu, sukuk gembira dah, habis dah. Bagi mereka itulah kemuncaknya, ya tak? Imman nasru wa imman syahadah. Sama ada menang ataupun mati syahid. Jadi maknanya yang mati syahid tak dapat lah. Tak adalah habuan dia. Sebab dia dah dapat lagi besar, iaitu syurga nanti, ya tak? Yang lain tu mengidam syurga, ya tak? Jadi tentera Islam pergi perang untuk mati syahid ataupun Islam menang. Kebetulan adanya ghanimah, itu maknanya ketentuan Allah lah. Itu ketentuan Allah. Ini tuan-tuan, saya baca laju ni. 5 bahagi 4 bahagi 3 2. Menurutnya tak boleh lah baca laju, ya tak? Iaitu 5 bahagi 4. Apa dia kata? Membahagikan 5 bahagi 4 bahagi bagi segala orang yang hadir perang, 3 bahagi daripadanya bagi orang yang berkuda, kerana 2 bahagi daripada 3 itu bagi jadi yang ini kena dihuraikan, ya tak? Ini kena dihuraikan, ya tak? Ini pecahan-pecahannya. Siapa dapat tangkap? Pakat cokeh lah kata Kelate ni. Kepa dia ni? Cokeh ni maknanya cobalah kita kan. Bongkor macam mana ceritanya, tak? Membahagikan 5 bahagi 4 bahagi bagi segala orang yang hadir perang, noktah situ. 3 bahagi daripadanya bagi orang yang berkuda. Itu dia, dari pecahkan jadi ambil angka 5,000 senang. Jadi 1,000 untuk Allah dan Rasul, anak yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Katalah ada 5,000 dirham. Katakan, jadi 1,000 dirham Allah Rasul. Allah Rasul tu maknanya untuk dibahagikan kepada dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ya tak? Nukta. Kemudian kita ada 4,000 lagi.
4,000 lagi untuk tentera yang untuk tentera yang hadir, ya. Maknanya 4,000 ni untuk tentera yang hadir. Makanya untuk kuda, untuk tuan kuda 1,000. Kuda? Ayat 1,000 lah juga jadi jidah. Jadi 3. Lepas itu untuk berjalan kaki. Jadi itulah lebih kurang. Dengan lagi benda ni kita baca setakat ni, mungkin ada orang kata ini mana relevannya. Jangan. Saya pun nak bertanya kepada engineer petroleum. Gamaknya petroleum ni akan kering ke tak? Kering, kata dia. Kering. Sampai masanya kering. Tapi bila kering, patutlah ada hadis-hadis Nabi menceritakan bahawa peperangan akhir zaman itu berkuda. Pasal kapal terbang tak ada minyak. Kereta kebayar tak ada minyak. Balik ke kuda weh. Jadi maknanya, kalau orang kata ni apa relevannya ni? Jangan. Sampai masanya esok bila perang akhir zaman, memang pakai balik kuda tu. Pakai balik panah tu. Moga yang lain tu dah jadi antar ke museum je. Mana kereta kebek ke, kapal terobang ke, dah tak ada minyaknya, apa nak di tu kan? Boleh tuang ayo. Kapal selam tak timpu je dah. Jadi katanya, siapakah yang berhak di kalangan tentera ni yang boleh dapat ni tadi? Apakah kanak-kanak yang pergi perang tu boleh dapat ke tidak? Apakah yang kafir yang terlibat dalam perang itu, dia kafir zimmi, pergi juga perang, ya tak? Apakah dia boleh dapat juga habuannya? Dipecahkan pula, dia kata di situ, mana dia entah? Mana pula pergi? 5 perkara ni tadi. Lima perkara. Jadi bagi yang ada padanya 5 perkara itu, dia kata apa ya? Maknanya iaitu pertama ialah yang dapat ni di kalangan tentera itu yang Muslim, yang Islam. Aqil, ya tak? Yang berakal. Jangan bagi yang putus waya. Ini bahasa orang pondok sini. Putus waya lah, waya bertindih lah. Jangan bagi pada, jadi bagi pada yang berakal, ya tak? Bagi pada yang berakal dan baligh dan merdeka, ya, dan merdeka maknanya kita kata yang bukan hamba. Sebab hamba sebenarnya dia tidak boleh memilik. Hamba dia tak boleh memilik, ya, sebab diri dia pun dimiliki oleh orang lain. Biasa, ya tak? Bahkan di kalangan musuh pun dia kautnya sekali hamba-hamba. Contohnya Wahsy. Sebelum Wahsy masuk Islam lah. Sebelum Wahsy masuk Islam, ya tak? Jadi maknanya di situ biasa, ya. Maknanya kalau hamba-hamba pergi perang pun biasa. Oleh kerana hamba ni dia tak milik diri dia, bahkan dirinya dia milik oleh orang lain, maka dia tak boleh memiliki apa-apalah. Kecuali ada hamba dipanggil hamba muba'ab. Hamba muba'ab ni hamba separuh, semi, slave. Ada pula hamba muba'ab. Hamba muba'at ini siang hamba, malam bebas, malam bebas, siang hamba. Itu ada skim tu. Macam-macam, ya tak? Jadi masa dia bebas, dia mencari rezeki untuk membebaskan diri dia, ya. Maka dia panggil di situ hamba mukatab. Siapa kalau sekiranya hamba mukatab tu dia dapat sekian-sekian banyak, dia bebas. Itu dipanggil hamba mukatab. Dipanggil hamba tebusan. Kan Piramli ada sebut, oleh kerana apa entah adalah hamba tebusan dalam rumah ini, rumah Ismi Ulam Raja, di negeri Isketam Bola. Dia kalau dapat cari wang sebanyak tertentu, dia bebas. Itu dipanggil hamba tebusan. Hamba dipanggil dalam bahasa Arab, hamba itu sebagai mukatab. Ya tak? Hamba ni banyak jenis. Ada hamba mudabbar. Hamba mudabbar ni maknanya mati tuan, dia bebas. Dia bab hamba ni saja tesis di peringkat master, tuan-tuan. Ya, bab hamba ni saja tesis di peringkat master. Kita nak ceritanya bagaimana package-package Islam, pendekatan Islam untuk menghapuskan perhambaan. Jadi akhirnya menjadi kajian, ya, menjadi kajian. Dan merdeka, merdeka. Itu bahasa orang lama, ya tak?
Merdeka lah bahasa kita, ya tak? Dan lagi-lagi, dan lagi-lagi pula, dan laki-laki, ha, ini yang payah ni, ya tak? Itu yang kemetod jadi committed jadi kemetod. Dan laki-laki, ya? Maka jika cedera satu syarat daripadanya, ha, maknanya dia tak cukup syarat, ya tak? Satu, ya? Satu syarat tak cukup. Dia Islam. Ya, dia Islam, aqil, baligh, tapi maknanya dia kata tak cukup satu syarat, ya tak? Maka cedera, jika cedera satu syarat daripadanya, cedera ni cacatlah, kurang satu daripada lima, ya. Diberi kepadanya radakh. Dibacakan dia dengan fathah ra. Tengok, ya, fathah ra. Ra, ya tak? Dan sakin dot. Sakin tu sukun. Ya, sakin dot, ya, radh, ya, radh, ha, begitu. Apa makna radh? Maknanya pemberian yang sedikit jua, iaitu dikurang daripada satu saham dengan kadar orangnya. Maknanya mungkin dia Muslim, mungkin dia baligh, dia merdeka, tapi akhirnya kurang sikit. Ada masalah sikit. Wayarnya short. Tapi oleh kerana dia terlibat ni tadi, bagi jugalah. Tapi yang kurang daripada 1,000, ya tak? Kalau kita dah tadi ada 5,000 tadi, ya tak? Jadi kita dia bagi juga, tapi kurang daripada 1,000. Dia kata di situ bahawa ia termasuk dalam yang dikatakan radh. Ya tak? Allah, sampai ke tahap itu fiqh kita ni. Ya tak? Kalau mengaji, kalau tak ngaji tak tahulah. Kalau pula ngaji tengok kitabnya. Kalau perukunan saja tak tahulah. Ya tak? Sebab perukunan tu buat sembahyang puasa je. Jadi maknanya di sini. Jadi katanya apa di situ, ya? Dia dapat juga pemberian yang sedikit jua, iaitu dikurang daripada satu saham dengan kadar orangnya. Ya tak? Tak dapatlah kata, kalau ibarat 1,000 tadi, kurang daripada 1,000. Maka jika orang itu banyak perangnya, diberi banyak sedikit, banyak perangnya. Banyak perangnya maknanya dia ke sana, dia pergi ke Maimana, dia pergi ke Maisarah, pergi kanan, pergi kiri, pergi ke Muakharah, pergi belakang, pergi depan. Ya tak? Sapu rantau lah. Terlibat. Ya. Dia sapunya rantau, ya. Jadi katanya apa? Mana dia ni? Ya Allah. Gemuh hilang. Jika berkuda nanti jap mana kedia. Ya apa dah. Pemberian sedikit juga. Jadi kurang daripada satu saham dengan kadar orangnya. Maka jika orang itu banyak perangnya, diberi banyak sedikit. Diberi banyak sedikit. Banyaklah sikit. Banyaklah sikit. Tak adalah sikit. Tak adalah sikit sangat. Ya tak? Banyak sikit. Sikit banyak kan? Sikit atas. Sedap. Dan jika berkuda, diberi banyak lagi. Ya tak? Cuma dia ni mental sikit lah. Wayar pendek. Wayar pendek. Ya tak? Ada anak murid dia payah, ya tak, ni. Saya pun anak murid jugalah ni. Bahasa-bahasa wayar putih, wayar pendek ni, saya anak murid lah, tak. Banyak juga saya mengaji dari sini, ya tak. Apa nama? Bos pun ada sini kan, imamnya kan. Awak ni ikut mazhab je, nah. Jadi jadi katanya situ, dan jika berkuda diberi banyak lagi, dan jika kurang perangnya diberikan sedikit jua. Bahasa itu, ya tak? Dan jika kurang perangnya, dia pelakon tambahan je. Kan? Terlibat tapi tak banyak lah. Ya tak? Jangan tidak campurnya. Ya tak? Jangan tidak. Ada jugalah megang-megang tombok tu ada. Ya tak? Megang tombok. Ya tak? Ada. Bukan tak ada. Ya tak? Jadi diberi sedikit jua. Ambil tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini siapa ni? Maka sebenarnya panglimanya lah. Ya? Kalau dalam konteks zaman itu, Nabi lah. Untuk membahagi-bahagikan. Maka ingat, ada satu perang namanya Perang Hunain. Tiba-tiba ada Aqra' ibn Habis. Ya tak? Dia kata, ini tak
adil, kata dia kan. Kata, dia boleh cakap opi tu, ya, Aqra' Ibnul Habis kata, ini tak adil. Pasal kita menang sudahnya perang Hunain tu. Banyaklah pula dapat ghanimahnya. Ya tak? Dah dibahagi-bahagi, dah bagi-bagi. Cuba-cuba, ini tak adil, kata dia tu. Sayyidina Umar dah mula menengok je. Sayyidina Umar dia dah megang pedang. Sayyidina Umar kan. Pak Umar masa tu, Sayyidina Umar dia mula megang pedang kan. Tapi tak macam Pak Umar lah. Pak Umar lembut orangnya. Ya tak? Dia boleh main dengan cucu tu macam dia cucu juga. Seronok tengoknya, ya Allah, mesranya Pak Umar dengan cucu, kata ya. Balik cerita kita, ya tak? Jadi apa? Saya dah lupa. Saya nak cakap apa, ya? Perang Hunain ni tadi. Perang Hunain ni tadi. Jadi maknanya tiba-tiba ada yang komplain. Jadi Nabi kata, "Man ya'dilu idza lam a'dil?" Siapa lagi yang boleh berlaku adil kalau aku tak adil? Maknanya akulah contoh terbaik keadilan. Siapa lagi kalau tidak aku yang berlaku adil? Ya tak? Maknanya Nabi kata, "Man ya'dil?" Siapa lagi yang boleh berlaku adil kalau aku tidak berlaku adil? Maknanya akulah contoh berlaku adil. Tapi Nabi layan juga, Nabi tambah lagi pada dia, bagi lagi dia dinar. Ya tak? Sebab rupanya dia ni baru masuk Islam. Jadi bila baru masuk Islam, pengaruh kebendaan tu kuat lagi. Jadi pengaruh syurga, pengaruh pahala tu kurang. Ya, pengaruh syurga dan pengaruh pahala tu kurang. Sebab yang ramai masuk Islam ni adalah yang disebut wara'aitan nas yadkhulun fi dinillah afwaja tu. Kelompok yang ramai tu yang pergi perang Hunain tu. Yang itu yang berterabur balik tu. Kan? Apabila kena serang hendap, kan ke berterabur lari tu. Kan? Kemudian baru datang balik. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain, kamu rasa takjub dengan bilangan kamu yang ramai. Ya dah, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ramai itu tak ada memberi guna pun sedikit pun. Bahkan kamu lari, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Jadi sempit bumi ini, kamu lari, ya, dah tak cukup tanah, bahasa orang Melayu. Bahasa orang Melayu kata tak cukup tanah. Arab kata daqat, jadi sempit. Hey, Hunain nak sampai ke Mekah tu, tuan-tuan. Hunain nak sampai ke Mekah tu lebih kurang dalam 8 km. Dia mau lari, sudah-sudah dah sampai Mekah. Kuda. Hey, dah sampai, kata dia. Sekejap penuh, pendek. Pada 8 km lari tu. Ya Allah, tak cukup tanah larinya. Ya tak? Ini yang baru-baru masuk Islam tadi. Itu yang dikatakan, وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدَبِرِينَ. Kemudian kamu berpaling membahagi punggung kepada tentera Islam. Nampak punggung je sudah. Ya tak? Kenapa? Dia dah ngadap ke Mekah. Dia dah ngadap ke Mekah. Ya? ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدَبِرِينَ. Jadi, itu kisahnya. Jadi, nak ngabarkan bahawasanya kita kata bahawa dalam apa ya, dalam peperangan ini ya, dalam peperangan ini kita sedia maklum bahawa manusia itu dengan pelbagai ya tak, pelbagai ragamnya, ada yang campur, ada yang campur-campur gitu je ya tak, pelakon tambahan je ya tak. Habis, kemudian khumus tadi yang kata lillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin itu, dan dibahagi khumus iaitu yang kelima, lima bahagian itu tadi, pada pula satu saham bagi Rasul Allah. Didahulukan kemudian daripada wafat Rasul, dibuatkan bagi segala masalah. Masa ada Rasul, bagi pada Rasul lah. Kan Nabi tak terima sedekah, Nabi tak terima zakat. Jadi Nabi terima hadiah dan juga ghanimah. Itu pun satu per lima yang dipecahkan lagi. Yang dipecahkan lagi, ya tak? Kalau satu per lima pecah pula lagi kepada satu per lima, jadi berapa? Satu per 25, ya tak? Itulah. Bukannya banyak. Ya tak? Bukannya banyak. Jadi jangan orang kata Nabi pun materialistik. Dapat juga. Sebenarnya bukan Nabi pun, Allah Ta'ala yang tentukan. Lagipun Nabi pun nak hidup juga. Ya tak? Nabi pun nak hidup juga. Jadi dikata di situ. Jadi satu sahamnya bagi Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam dahulunya, kemudian daripada wafat Rasul dibuatkanlah bagi segala masalah yang bergantung bagi Muslimin. Ha, jadi khumus itulah akhirnya digembling untuk kita kata sekolah, keperluan-keperluan tahfiz dan sebagainya. Ya tak? Dia yang kuat khumus ni, ya, yang kuat khumus ni, pendekatan khumus ni, fiqh Zaidiyah. Fiqh Zaidiyah ni fiqh Syiah lah. Ya, fiqh Zaidiyah itu fiqh Syiah. Zaidiyah ni di antara maknanya Syiah yang hampir kepada mazhab Syafi'i. Ya, satu je, iaitu mazhab Zaidiyah. Ya, jadi dah lama dia menduduk Yaman, tak ada apa kacaunya. Ya, tak ada apa kacaunya mazhab Zaidiyah ni, tak ada apa kacaunya ini. Yang buat kacau ni yang kemudian ni. Yang datang daripada Iran ni. Syiah yang datang daripada pengaruh Iran, pengaruh Bahrain, pengaruh Syria. Yang ini ada konspirasi. Ya tak? Untuk mengalahkan dunia Sunni kita. Ya tak? Ini maknanya kita kata panjang kisahnya. Maka setengah daripada masoleh itu ditaruhkan tentera pada segala tempat yang dapat masuk seterunya. Maknanya dekat benteng-benteng, tempat-tempat pos kawalan. Ya tak? Tempat-tempat pos kawalan daripadanya. Dan ditaruhkan di situ perkakas perang yang sepatutnya ditaruhkan. Dan membaikkan segala masjid. Ha? Yang khumus tadi daripadanya. Yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk tulis situ. Ha? Ya, yang buruk-buruk ya. Kok ada masjid yang buruk ya. Malaysia ni tak ada lah. Masjidnya lawa. Orangnya masalah. Malaysia ni orangnya masalah. Masjid masya-Allah, ya tak? Ya tak? Tambah masjid Kota Lama kiri ya. Masya-Allah. Hidayatul ummah. Jadi ya. Yang main. Ya tak? Lawa jangan kira lah lawanya, ya tak? Dan dikata membaiki segala masjid yang buruk-buruk dan segala jambatan dan segala kubur-kubur yang seumpamanya pepok lerak kuburnya, ya tak? Kelang kabut je rupanya, tak ada berpagar lah apa, jadi kerobor lembu masuk, ya, yang seumpamanya. Dan saham yang kedua daripada yang satu parlima tadi, bagi Dhawil Qurba, dan mereka itu kaum Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib, anak cucu Bani Hashim, anak cucu Hashim, anak cucu Abdul Muttalib, iaitu kaum keluarga Nabi SAW. Jadi oleh kerana mereka dakwa, mereka Ahlil Bait. Itu yang mereka kata mereka khumus tu. Mereka kata mereka Ahlil Bait. Macam mana mereka boleh jadi Ahlil Bait? Puncanya pasal mereka salah tafsir. Bila mana Nabi tepuk belakang Salman Al-Farisi. Kan Salman daripada Parsi. Nabi tepuk belakang Salman. Bila Nabi kata Salman minna min Ahlil Bait. Salman daripada kami. Daripada Ahlil Bait. Dari situlah dia mengaku dia Ahlil Bait tu. Sebenarnya Nabi letak Salman minna min Ahlil Bait tu bukan keturunan, tetapi penghormatan, pengiktirafan, ya, kemuliaan. Pasal Salman ini seorang sahabat, seorang manusia yang bahithul haqq, mencari kebenaran. Mengaji, ya tak? Daripada Parsi, ya tak? Dia dah mula mengaji Taurat. Sampai akhirnya dia tak mahu agama Majusi. Ya tak? Dia mengaji Taurat. Sampai akhirnya dia beriman dengan Taurat. Ngaji punya mengaji Taurat itu. Bila gurunya nak meninggal. Dia tanya pada gurunya. Lepas ni saya nak mengaji dengan siapa? Gurunya kata kamu pergilah. Maknanya ke Turki. Ngajilah di sana. Pula Injil. Dia ngaji pula Injil. Ya tak? Ngaji punya ngaji punya ngaji sehingga akhirnya dia berimanlah dengan Injil itu pula. Ya tak? Lepas itu bila gurunya nak meninggal, tanya lepas ni saya nak mengaji dengan siapa? Ni ringkasnya ceritanya, ada empat sebenarnya dia guru, ya tak? Ringkasnya dia kata, lepas ni tak payahlah kamu cari guru dah. Sudah sampai zamannya dan saatnya Nabi akhir zaman akan dilahirkan. Maka kamu pergilah ke tempat yang banyak pohon tamar dan berimanlah dengan Nabi akhir zaman. Jadi Salman pun membuat penyelidikan tempat yang banyak pohon tamar ni Madinah. Dia pun pergilah Madinah pasal nak menunggu Nabi akhir zaman. Masa dia sampai Madinah tu Nabi tak sampai lagi, Nabi di Mekah lagi. Tapi berita dah sampai lah.
ada seorang pemuda Quraisy daripada Bani Ismail mengakukan dia tu Nabi. Salman tu dah mula berdebor-debor. Ya tak? Berdebor-debor ni pasal nak mencari Nabi akhir zaman ni. Dia dah baca Taurat, dah kaji, beriman dengan Taurat. Dia dah kaji Injil, dah beriman dengan Injil. Nak mencari pula kebenaran Nabi akhir zaman. Jadi Nabi, disitulah Nabi memberi kemuliaan pada dia, pengiktirafan pada dia, bagaikan ahli keluarga kami je, Salman ni. Ya. Jadi masa Nabi sampai Madinah, dia tengah manjat pokok tamar. Pasal dia ni upah mengambil pohon, mengambil buah tamar. Dia khoja dengan Yahudi yang punya-punya ladang tamar di Madinah tu orang Yahudi. Yahudi dia kuasai ekonomi. Ya tak? Telaga dema, tamar dema. Jadi Salman ni mengambil upah manjat tamar. Jadi bila dengar, ya tak, labun tuannya dengan orang-orang Yahudi yang lain, orang-orang Aus, orang Khazraj, berimpun dema nyambut orang muda yang ngaku jadi Nabi tu. Gila dema ni. Salman ni tadi dengar itu, turun ni patutnya turun slow-slow. Prup, turun. Salman ni terkejut tu. Kamu peh tiba-tiba turun. Naik balik, katanya. Tu. Naiklah dia balik. Atau dia hamba kan. Yes sir, alright sir, I'm your obedient servant, sir. Ya tak? Baik tuan. Ya tak? Kan labu-labi orang itu kan, dengan Najib Bakhil. Ya tak? Bodoh tuan. Setan tuan. Semua setan. Naik balik kan. Salman ni bukan apa, dia makna teruja hendakkan Nabi akhir zaman tu. Itu ceritanya. Jadi lepas habis jadi manjat, dah pokok semua dah ada, dah diambil semua, dia pun minta sikit tamar. Tak sikit tamar. Dalam ilmu, dalam Taurat, dalam Injil kata Nabi akhir zaman ni tak terima sedekah, terima hadiah. Dia pun bawa tamar tu. Dia bawa tamar. Jadi Nabi dia pergi menjejak mana dia yang dikatakan orang yang mengaku jadi Nabi tu. Dia pun pergilah. Pergi dibaginya hadiah, dibaginya tamar. Dia kata hadhihi sadaqah, katanya. Nabi ambil, Nabi bagi sahabat-sahabat. Nabi tak makan. Jadi Salman dah take note situ satu. Betul dah ni? Ya tak? Kali ni dia ambil pula tamar, dia kata hadhihi hadiyah, kata dia. Arab panggil hadiah tu hadiyah. Kita kata hadiah. Arab hadiyah. Dia ada syaddah. Ya, dia ada syaddah. Ya tak? Jadi hadhihi hadiyah. Nabi pun ambil, Nabi makan. Take dua. Lepas tu kebetulan Nabi diturunkannya bajunya. Diturunkannya baju panas. Ya, lepas lohor, panas. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi Salman ni pusing keliling tu. Dia nak tengok khatam nubuwah. Dia nak tengok khatam nubuwah. Tengok-tengok ada khatam tu. Baik antara dua belikat ni. Ada cop nubuwah tu, kelihatan situ khatamnya. Mende peluknya Nabi, toyok. Toyok. Orang sayung kata toyok. Orang sini kata toyok. Ya tak? Tengoklah idram kami dengan Nakis ni tadi. Ya tak? Dia peluk Nabi toyok. Para sahabat kata ni siapa orang ni? Ya tak? Ngapa pulak pesennya? Tadi bagi tamar. Mula sedekah, lepas tu hadiah. Lepas tu dah datang meluk Nabi pula. Dia datang teroyak. Jadi Nabi pula kata, kamu ni siapa? Apa keceritanya tiba-tiba ni? Dia pun ngabarlah dia datang daripada Parsi. Mencari kebenaran, belajar Taurat, belajar Injil. Jadi saya sebenarnya datang kemari, memang inilah yang saya tunggu. Saya nak beriman dengan Nabi akhir zaman. Itu yang Salman tu, itu yang Nabi peluk, apa ni, tepuk belakang dia. Salman minna. Salman daripada kami, min ahlil bait. Daripada ahli keluarga. Bukan masalah keturunan. Penghormatan dan kemuliaan. Jadi dia mesti bawa-bawa itulah, dia berkata dia ahli bait. Jadi maknanya di situ kisahnya. Taib, jadi maknanya juga dapat ahli bait ini khumus tadi, ya. Jadi dikata apa di situ, iaitu kaum keluarga Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang daripada Abdul Manaf, melainkan Bani Abdi Syams dan Bani Naufal, keduanya anak Abdi Manaf juga, tiada diberikan kepada mereka itu oleh Rasul SAW
akan suatu hanya diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib jua. Sebab itu nasnya, ya, itu nasnya, ya. Padahal keempatnya anak Abdul Manaf, dan Abdul Manaf itu nenek yang ketiga bagi Nabi SAW. Kan kita kata Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf tu tadi ada anak-anaknya, antaranya kita kata adanya Hashim, ya, antaranya ialah apa nama dia tadi, iaitu Hashim, itu yang nama tadi mana, Abdul Syams. Ha, Abdul Syams lagi apa, Naufal. Taib. Jadi pembahagian ni macam mana pula? Disamakan antara laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, dapat belaka. Maka menyamakan antara perempuan dan laki-laki itu perkataan Muzni dan Abi Thawr, dan jadi pembahagian itu tak ada dah, ada fractionnya, ada pepecahan-pecahan tak ada dah, ya, sama rata je laki-laki dan perempuan. Seperti dikatakan di situ, itu yang pendapat yang dipegang oleh Imam Muzni dan Abi Thawr, ya tak? Ini antara ahli fiqah lah, ni ahli fiqah Syafi'i, ya, Imam Muzni dan Abi Thawr, ya tak? Muzni, ya, bukan Mazni. Mazni tak elok. Mazni tempat berzina, jadi Mazni. Jadi tukarkan jadi Muzni. Muzni ni kalau kita tengok afara'aitum macam mana dalam ayat ni, a antum anzaltumuha minal muzni am nahnul munzilun. Surah apa tu? Waqiah, ya. Ha, surah Waqiah ke? A antum anzaltumuhu minal muzni. Ha, muzni ni ialah hujan gerimis yang membawa rezeki, ya tak? Adapun perkataan kebanyakan ulama diberikan kepada lelaki dua bahagian perempuan, dua bahagian perempuan. Mana perempuan satu, lelaki dapat dua, seperti miras ni faraid lah. Ya, miras ni makna faraid, seperti yang disebutkan pada Muhadzab. Muhadzab ni Imam Nawawi. Ya, Muhadzab. Imam Nawawi meletakkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tu dibahagikan dua nisbah satu, lelaki perempuan. Tapi Imam Muzni kata tak, sama je, ya, sama je. Nah. Dan satu saham bagi anak yatim, iaitu kanak-kanak yang belum sampai, pecahkan daripada 1/5 tu, satu lagi saham untuk anak yatim, ya, dikata di situ, iaitu kanak-kanak yang belum sampai umurnya. Kalau macam kita ni ada jugalah yang yatimnya, tapi dah lepas umurnya, bahkan nak sampai dah masanya, ya tak? Dikata di situ macam mana takrif yatim mengikut syarak? Takrif yatim mengikut syarak dikata iaitu kanak-kanak yang belum sampai umurnya, yang tiada baginya bapa. Ha, tak ada siapa nak tanggung dia. Itulah yatim mengikut pendapat syarak. Ya, maknanya kita kata pertama yang belum baligh, dua yang tiada bapa, bukan yang tadi ibu, ya. Yang miskin daripada mereka itu bersalahan yang kaya tak payahlah, ya tak? Itu anak yatim tadi. Dan satu saham bagi miskin, iaitu tiap-tiap orang yang berhajat, sama ada fakir atau miskin, ya tak? Fakir lagi teruklah daripada miskin, ya tak? Dan satu saham bagi ibnu sabil, yakni anak jalan ni terjemahan perkata lah ni, ya, terjemahan perkata, tapi maknanya musafir lah, ya, musafir yang tak cukup belanja. Jadi maknanya kita kata dia putus belanja dan perlu dibantu, maka dia dapat di situ, ya tak? Termasuklah orang yang mengaji, ya, sampai di tempat itu duit putus ke, ada masalah krisis ekonomi ke, krisis bank ke, macam Syria kan, Syria payah kita dengan bank dia dah, ya tak? Iaitu anak jalan yang dikendaki dengan dia orang-orang musafir atau yang hendak musafir, yang tiada, maknanya dia baru nak pergi belajar, baru nak pergi belajar, ya tak? Yang tiada, yang tiada, dikata apa di situ, yang tiada safarnya kerana maksiat. Kalau dia kata saya ni ibnu sabil, kan, nak pergi mana? Nak pergi Genting Island, katanya. Apa yang Genting Island? Khoja di atas tu, katanya. Khoja apa? Jadi waiter, katanya, kan. Waiter, itu tak boleh lah.
kerana maksiat ya, tempat tu. Dan lagi berhajat ia kepada belanja, ya, lagi berhajat dia kepada belanjaan, ya, safarnya. Safar ni maknanya pengembaraan, ya. Pengembaraanku dipanggil safari. Pengembaraanku, my journey dipanggil safari. Sebab itu kita dahulu ada safari resort dulu, ya tak? Pengembaraanku, resort pengembaraanku, ya tak? Dulu. Sekarang dipanggil Perak Riverside Resort, ya? Perak Riverside Resort. Orang sini pandai cakap orang putih, ya tak? Dan demikian lagi dibahagikan harta faiz. Yang faiz ini lain. Faiz maksud saya, maksudnya ialah, dikatakan dibacakan dengan fathah fa, ya, dan sukun ya, faiz, dan akhirnya hamzah, iaitu harta yang diambil daripada kafir dengan tiada perang. Elok nak perang, tiba-tiba kafir tu jadi terkejut, takut, lari langsung. Lari langsung, meninggalkan reta-reta. Itu dipanggil sebagai faiz, ya tak? Iaitu harta yang diambil daripada kafir dengan tiada perang, dan tiada dengan tiada dengan pelari kuda dan unta dan seumpamanya. Dia kalau bahasa sukan, walkover ni maknanya menang tanpa bertanding lah kiranya, ya tak? Walkover, ya tak? Dan seumpamanya, seperti yang dengan, dan dia kata apa di sini, dan seumpamanya, ya, seperti yang diambil daripada jizyah, dibacakan dengan kasrah jim, jiz, dan sukun zai, ya, dan fathah ya. Itu pun dikabungnya, ya tak? Macam mana nak baca, ya tak? Jizyah. Jadi jizyah ni apa? Jizyah ni cukai perlindungan. Bila mana orang Islam dapat masuk ke sesebuah negara, maka Islam membebaskan negara itu daripada ancaman-ancaman dan juga penjajahan-penjajahan akidah, supaya biarlah orang itu dia menganut akidah yang dia hendak pilih, jangan dipaksa-paksa. Dia nak pilih Islam, dia pilih Islam, ya tak? Dia jangan dipaksa menjadi majusi. Dia nak pilih Nasrani, dia pilih Nasrani, ya tak? Jadi barangkali mereka akan diancam oleh penjajah ataupun orang yang akan, maknanya kita kata, menyekat kebebasan. Jadi Islam datang halang ancaman-ancaman itu. Tentu bila nak halang ancaman itu, perlu kepada senjata. Dari mana nak dapat kewangan untuk membeli senjata itu? Jizyah. Jizyah itulah maknanya di sekitar semula duit itu yang diambil daripada orang-orang kafir. Kadang-kadang disebut cukai kepala. Kadang-kadang disebut cukai kepala. Maknanya cukai setiap kepala berapa daripada cukai itu dibelilah persenjataan untuk membina benteng ke, membeli senjata ke, membina kubu ke, benteng ke, bagi orang bukan Islam ini selamat untuk, maknanya kita kata, menganut apa yang mereka mahu dan tidak diganggu-gugat oleh penjajah-penjajah yang memaksa mereka menjadi majusi ke, memaksa mereka menjadi Nasrani ke. Jadi kalau tiba-tiba mereka mahu memeluk Islam, gugurlah jizyah itu. Atau kita tak mampu lagi melindungi mereka, gugurlah jizyah itu. Pernah berlaku di zaman Abbasiyah, orang-orang Islam, pemerintah Islam bagi balik jizyah itu. Lama orang kafir ni kata, apa pula bagi balik ni? Kami tak mampu nak lindungi kamu. Sebab kehendaknya bila kita ambil jizyah tu, kita lindungi mereka daripada ancaman. Tiba-tiba kita jadi lemah. Orang Islam masa itu jadi problem, ada masalah dalaman. Ya, jadi lemah dan tak kuat lagi nak berdepan dengan tantangan musuh, akan dibagi balik. Heran orang kafir itu. Begitu kamu bertanggungjawab dengan kami, sehingganya cukai kepala yang kami bayar untuk melindungi kamu itu, kalau dah kamu rasa tak kompeten, tak punya upaya untuk melindungi, kamu hantar balik pada kami. Lantoknya dia masuk Islam sudah. Bila dah hopi itu adilnya Islam melindungi dia dan bertanggungjawab, ya tak, accountability-nya, kalau dah tak boleh nak deliver, tak boleh nak tunai, serah balik. Ini pun letih tuan-tuan, ya tak? Kadang-kadang dok juga elaun imam tu. Contohlah ni, gigi dah tak apa ada. Ni contoh, ya tak? Walazzalin, pagar dah tak ada. Kan, dok juga tu. Mak. Ya tak? Kenapa? Nak nunggu pula kau boleh buat gigi pelesu.
Bila ini yang 950? Ada. 950 tu 50 insurans. Dapatlah 900. 900 bukan dapat one shot. Tak boleh dapat one shot. Ya, three shots. Ada. 900 over 365 days. Ya tak? Setahun ada 365 hari. 900 bagi 365, sehari dapat RM2. 7 kupang, 5 duit. Jadilah. Nasi ayam dapat? Ngelin ayam. Ayam kata tak dapat nasi ayam. Kata ayam. Ya tak? Ngelin ayam. Ya tak? Jadi itulah dia cerita, maknanya kita kata jizyah ini tadi adalah cukai perlindungan. Ya, kita berhenti dekat situ. Dibacakan dengan kasrah jim dan sukun zai dan fathah ya. Dan usyur perniagaan mereka itu. Usyur ni maknanya apabila orang-orang kafir ni berniaga, maka ada cukai perniagaan untuk negara Islam. Sebab negara Islam lindungi mereka dan juga beri insentif perniagaan mereka, maka cukainya ialah usyur. Usyur ni 1/10. Ya, usyur ini adalah 1/10, ya. Iaitu yang dibawa masuk kepada negara kita. Ya tak? Maknanya kita kata orang bukan Islam yang kita lindung tadi, dia datang ke negara kita, dia berjual beli dan sebagainya. Jadi bila mana dia telah berniaga di tempat kita, kita ambil 1/10. Ya, daripada situ. Pemerintahlah, ya, pemerintah ambil usyur, ya, daripada asyara. Kalau asyara 10, usyur 1/10. Ya, macam khamsa 5, khumus 1/5. Ya tak? Arba'a 4, 1/4 rubu'. Rubu'. Thalatha 3, 1/3 thulus. Dia orang sini, ya tak? Laju je jawabnya. Kalau begitu tahun depan kena ambil lah periksa tauliah. Dah insya-Allah. Dapat lulus 5 dulu pun jadilah. Ya tak? Semua sekali berapa subjek Cik Ramli? 7. 7. Cik Ramli tinggal 1 ke 2. Ini mana 1 dah. Mula-mula begini tu begini. 3 dah kan. Tak apa. Sikit je tu 3 tak apa. Jadi insya-Allah kita akan buka kelas untuk tahun depan ni, kayak lebih intensif lagi, kita akan mengaji kitab terus, kitab yang akan diperiksa untuk tauliah tu. Jadi insya-Allah bermula pertengahan bulan sebelah. Ya, insya-Allah pertengahan bulan sebelah kita akan buka kelas tauliah, ya, untuk orang nak ambil periksa tauliah. Jadi insya-Allah kita berhenti di situ, iaitu dekat dengan usyur, ya, dan usyur perniagaan mereka itu yang dibawa masuk kepada negeri kita Islam, ya. Usyur tadi ambil 1/10, ya, keuntungan itu. Ya. Dak, bila mana dia dapat je keuntungan itu 1/10. Maknanya bukan annually dak. Berdasarkan maknanya token perniagaan itu. Kan? Bila maknanya kita kata berniaga je dapat daripada untung perniagaan tu, bukan ikut tahunan dak. Adapun jizyah tahunanlah. Jizyah tahunanlah. Unsur dak, unsur berdasarkan perniagaan tu. Wallahu a'lam. Jadi ini semua ni melibatkan kita kata undang-undang antarabangsa lah, ya, international law. Dan di UIA memang ada, maknanya sampai tahun 3 dia ada pengkhususan. Ada yang ambil constitutional law, ada yang ambil commercial law, ada yang ambil law of evidence, ada yang ambil maknanya international law. Itu usaha yang dilakukan oleh almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Ya, di mana beliau sinergikan sehingga akhirnya ada pendedahan, ya tak, ya, kepada kedua-dua, civil pun ada, Islam pun ada, ya tak, ya, insya-Allah. Maka itu jasa dia lah, ya, jasa almarhum Syekh Profesor Ahmad, ya, Ibrahim, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wafta' 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.